maaf agak 30 menit kita mundur ya, sedikit ya, enggak apa-apalah. Oke. Okay. Iya ya. Kali ini kita kedatangan Ayu Gani. Ayu Gani. Halo. Apa kabar Gani? Baik. Sen ya. Sudah tinggal di London dia. Yo, London. London. Oh, London ya. London. Ntar kita tanya-tanya soal London. Yoi, tapi sebelumnya kita ngajak dulu sore malam yang lagi nonton, WhatsApp aja ke sini 081515223. Bisa kirim laporan kejadian hari ini atau juga yang mau minta maaf sama orang dimanapun, kan ini kan bulan Ramadan. Iya. Ya. Di Instagram atau di Twitter bisa di add malam_malamnet. Silahkan langsung di share ke sini, nanti akan kita bacain. Dan hari ini kita mau kasih tahu lagi buat teman-teman yang punya grup band, bisa kirimin karya lagu kalian ke email net.malam@gmail.com dengan subjek video band gue. Alright, nanti kita akan tayangin. Iya. Band anak sekarang tuh keren-keren tau. Iya ternyata. Padahal kan tadinya kita bikin ini mau lucu-lucuan, mau ngeliat gitu. Tapi hasilnya ternyata bagus-bagus. Bagus-bagus. Iya. Jadi gak bisa dicela. Jadi bingung nyelanya. Ayo dong, yang bandnya kurang bagus saya kirim. Mau jadinya. Tapi gak usah ragu buat kalian yang punya band gak bagus. Kalau soal musik rock itu bukan soal lagunya tapi karismanya. Wah. Tapi anak-anak sekarang masih dengerin musik rock ya? Masih. Kalau gue masih. tapi ngomongin Dita kemana sih? Dita? Gak ada. Ntar. Ini kita cek timeline dulu. Oh gitu? Iya, ntar kita cari Dita. Iya. Makanya briefing dong. Gani, kalau Gani di timeline-nya lagi rame apa? Lagi rame tentang apa? Lihat dulu. Boleh. Ntar. Tora, kalau Tora timeline-nya lagi apa Tora? Kalau gua tuh lagi rame. Nih, bentar ya gua buka dulu. Salah dong, layarnya di sini. Handphone gua mah canggih. Oh, enggak kali ya. Iya. Oh, ini lagi rame soal orang-orang pulang kampung. Ah, lu bilang aja baca prompter lu. Lu bangga belain gua. Iya. Orang banyak yang memasang dirinya pulang kampung. Iya, betul. Ya. Ada artikelnya nih. Nah, viral, video akal-akalan pemudik sewa truk towing agar lolos dari razia petugas. Iya. Ternyata mereka ngumpet semua di dalamnya, gila ya. Oh, di dalam mobilnya? Di dalam mobilnya itu ditutupin plastik. Ini ada videonya nih. Dia ditutupin, pakai kanvas, terus dia ngumpet di dalamnya. Mana lihat? Tuh. Ini suruh muter balik udah nih. Oh, ketahuan. Iya. Terus suruh muter balik. Itu di dalamnya orang. Di dalamnya orang. Jadi mobilnya sosok di derek. Kan nggak boleh pada pulang nih, nggak boleh pada pulang, nggak boleh pada mudik, dan mereka sosokan lagi di derek. Oh gitu? Iya. Gila, itu di dalam bawa ketek nggak ya? Parah bos. Gila, nafasnya gimana? Parah, udah nyampur sama bau mie instan cup. Iya, yang angin bapaknya. Ini nggak sih? Ada 4 apa 5 orang kalau nggak salah di dalam itu. Duduk kayaknya, duduk lah. Pada rebahan semuanya. Oh rebahan semua? Iya. Serius? Diharap? Enggak. Gue gak disono, sur. Gue cuma baca doang juga. Lah serem juga ya, orang jangan maksain pulang kampung dulu teman-teman ya. Ini dalam rangka melindungi keluarga kita juga yang di kampung. Betul. Ya, betul. Jadi jangan sampai ini wabahnya merebak gitu gitu kan. Jadi dia masih diisolasi dulu ya, dijaga-jaga dulu lah supaya gak kemana-mana. Oke, ngomongin soal pulang kampung. Pernah gak lihat mobil kecil tapi isinya banyak? Hah? Ada yang pulang kampung kayak gitu? Dulu ada tuh di film Warkop ya. Iya. Mobil kecil isinya banyak. Keluar lagi. Komedi parah. Iya kan? Nah, tapi sini ada juga nih, lihat ya ada videonya. Lihat videonya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lagi. Delapan, sembilan, 10. Masih ada. Ada dalam lagi satu. 11. 12. Gila ya. Di bagasian lagi. 13. 14. 15, 16. Gila sih ini beneran. Gila sih itu. 16 ya. Sementara 16. Udah pada keluar lama. Belum lagi dihitung juga. 16 orang. 17. 18 sama yang nyetir. Gila. Gok sih kan. Gila ya. Itu di dalam mobil itu. Garuk aja susah. Iya bener.
susah loh. Kalau kesemutan gimana ya? Lah makanya itu harus jaga-jaga kesabaran tuh, kalau misalnya depannya bau lagi nih orang tuh harus jaga-jaga ya. Itu harus jaga-jaga beneran. Tapi kalau di timeline gue disuruh ngomong lagi rame ngomongin soal Rimar dan BTS. Wow, Rimar. Rimar tuh pemain bola ya? Bukan, itu Neymar. Oh iya. Artikelnya lihat. Untung gue temen lo, Ton. Fakta viral artis TikTok Filipina Rimar. Warganet Indonesia juga serang akun BTS dan ARMY. Kenapa? Kenapa diserang? Kenapa? Ini siapa? Ini ada... Ini artis Filipin. Iya, karena terlalu cantik. Waduh, banyak yang tidak suka dan bahkan menghujat Rimar ini hanya karena kecantikannya. Waduh. Iya. Sampai akhirnya akun Rimar ini berhasil menghilang. Oh gitu, kasihan amat. Gitu, kasihan banget. Gara-gara cakep doang. Gara-gara cakep. Iya. Lantaran kecantikannya banyak pasangan-pasangan yang berakhir akibat pasangan sangat memuja Rimar ini. Hubungan dengan penggemar BTS atau yang dijuluki sebagai ARMY karena banyak yang menduga kalau fanbase dari BTS ini adalah mereport akun dari Rimar ini. Oh gitu. Oh jadi ada hubungannya. Ini diduga ya, masih diduga ya. Masih diduga, kita nggak tahu. Tidak mengerti. Iya, kejadiannya kayak gimana. Jadi, nah, kalau di timeline aku nih? Kalau di timeline kamu apa, Gen? Lagi rame video tantangan dance. Waduh, perasaan gue gak enak. Sama. Mana jadi kita habisin dari dance-dance. Mana, liat, Gen. Perasaan mulai gak enak. Asli. Oh, yang ini. Oh, ini. Apa sih? Keren, Indoy. Ternyata bisa dance. Asik. Hey. Kurang diulik dikit aja tuh, kulik dikit jago tuh pasti dia tuh. Jago. Kalau gue yang gini-gini, dikira egrang. Ya nggak egrang dong bos. Egrang tuh ini ya. Yang tinggi-tinggi itu, yang tinggi, yang panjang itu. Bukan maksud gue yang itu loh, apa? Orang-orang yang sawah. Orang-orang yang sawah. Memedi. Memedi, iya. Memedi sih. Memedi kan? Scarecrow kan? Iya. Memedi mah setan. Memedi mah setan? Bukan. Ih, aneh. Itu yang orang boneka ya, sawah. Kayak temen gue orang Cirendel, lu doang yang aneh tuh. Orang Cirendel, bagus banget. Sama Dencas? Dencas parah, lebih parah lagi. Ada lagi orang yang ikutan challenge yang tadi ya. Lihat nih, fotonya nih. Wait. Oh, ini ikutan challenge video yang tadi. Oh, dia gitu. Ini videonya. Ini kalau ini ada videonya sekarang. Oh, ini foto-fotonya ikut challenge. Itu Inces Nabati bukan? Bukan. Bukan ya? Wah, wow, hujan, Bro. Iya, Bro. Ini kan benar kan tadi? Iya. Kita lihat dulu salah satu videonya nih. Ada Brandon Salim. Waduh. Wah, Brandon mah ini bukan? Emang dance? Iya, dancer yang kecil. Coba kita lihat hip hop. Emang jauh sebenarnya. Keren. Brandon nanti kita tahu dari ajang pencarian bakat dulu. Iya. Dia kecil-kecil jago ngedance. Enak ya ngeliatnya. Iya. Ya. Kalau gua ngedance-ngedance gitu kayak agar-agar, Pak. Kebelak. Bukan hanya agar-agar, kita ngapalinnya lebih susah. Kalau mereka nih ngeliat dikit-dikit gini doang nih. Set. Abis itu diikutin gayanya. Kalau kita, wah lama banget, Pak. Gua bisa 1.5 hari cuman, Filipi, do you love me? 1.5 hari? Iya, belajarnya. Lemah lu. By the way, kalau lagi sore malam yang lagi rame apa nih? Kita lihat nih. Iya. Ada apa di timeline? Jarang banget perhatiin timeline, tapi kalau nonton malam-malam pasti sering. Apalagi pas ada Dustin. Ada fotonya? Ada fotonya? Lihat. Foto apa? Foto dia ngeliatin timeline? Oh, ini. Oh, iya. Di channel YouTube kita ya? Iya. Nontonnya di TV dong. Iya betul. Nontonnya jangan cuma di digital di YouTube, ya. Nontonnya di TV. Di TV. Iya, karena masa depan kami tergantung kalian menonton TV. Betul. Ya, tolong dibantu ya. Kami butuh sharing. Iya betul. Kalau nggak kalian mau nonton di mana, asal TV-nya dinyalain aja. Iya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Nyalain aja TV-nya. Ada lagi dari Bastian underscore biasa, timeline ku penuh dengan retweet Lord Dustin, retweet cewek-cewek cantik. Cia. Oh, Lord Dustin retweet cewek-cewek cantik. Wah, bandel juga nih bocah cantik. Centil, Jon.
Centil itu dia. Nah, belum, kamu belum kenal sama Destiny. Aduh, jangan nanti aku kenalin. Okay. Kalau dia udah mulai nge-DM-DM kamu atau komen di Instagram kamu, jangan ditanggepin. Okay. Pokoknya kalau dia mulai nge-DM-DM kamu, handphone kamu dicuci pakai pasir. Tapi kalau dia DM aku berarti aku cantik dong. Cantik. Iya, cantik pasti. Kalau enggak di DM Zong. Enggak juga sih, enggak juga. Mungkin dia belum sempat lihat. Berarti kamu kalau begitu kenal kamu enggak merasakan itu pujian sih, cantik apa enggaknya kalau dari dia. Tadi siang tiba-tiba dia live sama Ijo FD kita. Iya benar. Yang cakep. Ijo FD inceran semua umat. Terus dia bilang, "Bang Surya, gue diajakin ketemuan sama Ijo tadi gitu." Asli gue mau klarifikasi ntar sama dia. Ada lagi di Instagram MRY MR Yanuar. Ada Karma penimbun masker Min. Tapi asli, penimbun masker rugi. Iya. Ruginya miliaran ya. Iya bener. Lebox ya. Sekarang harga masker udah normal. Jadi teman-teman. Sok sih kalian, sok. Kalian teman butuh masker kain aja. Iya. Supaya mencegah droplet dan penyebaran virus corona ya. By the way, Dita belum kelihatan dari tadi? Oh iya. Dani lihat. Tadi kayaknya udah sama cowok. Oh gitu? Jangan-jangan. Jangan-jangan Dustin the Kuman. Coba kita lihat. Wah, wah, gak bener nih. Tuh, lo bilang juga apa. Nih dia Dustin. Oh ini. Ayo kita kesana. Mumpung berduaan lagi sama Kak Dita, godain ah. Kamu manggil burung atau apa sih? Siul-siul aja gagal. Sebenarnya gini, aku tuh pengen nanya sesuatu sama Kak Dita. Apa? Emang aku nggak kuat setiap ngeliat wanita itu lagi sedih. Coba dong ceritain apa sih yang membuat kamu sedih? Idesin genit. Tadi aku bilangin ke Surya sama Katora loh. Bukannya genit, soalnya aku nggak kuat ngeliat cewek yang sedih di depan saya pribadi langsung. Iya, aku lagi bete. Jadi tuh aku mau ketemuan sama teman aku. Nah, rambut aku lagi jelek banget, terus bau lagi. Oh. Makanya. Daripada sedih, mendingan kasih nyanyi dulu kali ya. Hah? Kasih nyanyi. Enggak. Nyanyi izinkan aku mungkin. Enggak. Oh ya, jadi emang ada solusinya nggak? Ada solusinya. Apa? Jadi semisal kalau ketemu temen rambutnya rusak itu terlihat spesial. Aku kan bilang rambut aku lepek ya, lagi jelek. Emang rambut aku rusak ya? Rusak. Soalnya ini justru terlihat spesial di antara teman-teman kamu. Apa? Ketika yang lain rapi, rambut kamu rusak itu menjadi pusat perhatian kepada teman semua. Karena rambut aku rusak. Cuman di situ naturalnya lah yang saya membuat untuk iba kepada kamu. Oh, aku emang diibain apa? Ibanya dalam bentuk kasih sayang. Terus tipsnya apa? Oh, jadi kalau mau tips yang benar-benar terpaksa, nih mungkin ada tips dari aku. Apa? Nih, aku udah bawain peralatannya. Apaan? Nih, yang pertama tips untuk rambut yang lagi tren di saat ini. Ada balon, gunting, dan juga bedak bayi. Terus? Terus, nah caranya untuk mensolusikannya balon digunting. Terus? Dimasukin. Ke bedak? Enggak, bedak masukin ke balon. Balon masukin ke bedak? Bedak dimasukin di balon. Oh, isiannya. Bedaknya dimasukin ke balon. Nah, sudah dimasukin, lalu dipakai. Terus? Coba pakai. Tuh. Nah, jadi bentuknya. Mau jadi Dr. Strange kamu? Bukan Dr. Strange, kayak ayam-ayaman di SD. Oh, yang warna-warni. Kenapa nggak pakai yang bedak warna-warni? Soalnya ya dari putihnya aja udah kelihatan sesuai dengan warna yang saya pakai. Yang aku pakai. Kakak, Dustin godain aku. Bukan adik gua. Bukan godain, Pak. Ini saya ngasih arahan ke Kak Dita supaya dia nggak minder kepada teman-temannya. Masa rambut aku mau dikasih bedak, Kak? Bukan begitu, Pak. Itu lagi gaya-gaya high miss. Daripada pelontos kayak Ronaldo Wati, Pak. Kenapa sih Ronaldo Wati?
Kenapa jadi Ronaldo? Apaan sih? Ngapain sih? Jadi rambut Kak Dita ini lagi ada berantakan gitu. Cuman bercabang. Bercabang. Cabang, ada cabangnya. Akar, berakar ya. Oh, berakar. Jadi dia agak minder ke teman-temannya. Karena dia beda sendiri, yang lain pada rapi. Oh, gitu. Jadi lu ngasih tips. Kasih tip. Iya. Ya udah. Berhasil enggak? Berhasil. Yang balonnya yang enggak berhasil kayaknya. Balonnya enggak berhasil. Enggak berhasil. Balonnya kekecilan ya. Kekecilan jadi enggak masuk ke ini tempurung saya, Pak. Dasin, tapi itu ada lagi tahu. Jadi itu waktu aku di jalan, aku kan pakai masker. Iya. Nah, terus masker aku jatuh. Terus gimana dong? Nah, solusinya gampang sih. Bikin rolling door replika. Hah? Rolling door replika. Iya, jadi kalau semisal ada dua atau yang masuk tinggal tutup. Gitu, Pak. Jadi lu pasang rolling door di hidung, di lubang hidung. Kayak warung gitu, Pak, warung. Gimana pasangnya, pakai apa? Kayak warung ucok gitu, Pak. Warung ucok. Gimana cara nutupin apa masker tanpa masker? Oh, jadi saya punya tips yang lebih simpel. Gimana caranya, gimana? Nutup hidung tanpa masker. Apa? Nutup hidung tanpa masker. Nutup hidung tanpa masker. Gimana caranya, Dustin? Ah, sini lu. Sini lu. Sini siapa? Oh, Seu ke Dustin. Iya. Baik kayak lu tuh Seu. Nih, nutup hidung tanpa masker dan menghemat masker. Itu baik loh. Gimana caranya? Ya. Gak bisa. Gimana nih? Gimana caranya, Nestin? Tinggal tekep aja nih, Pak. Kenapa bisa begitu? Tapi di hidung aman, di sini siaga 4 nih. Siaga 4? Iya, kita harus menahan. Oh gitu. Tapi benar-benar menghemat masker. Tutorialnya jadi tinggal gimana caranya? Tekep gini. Tinggal gitu doang? Iya. Mbak, hidung lu lembek banget kayak petinju. Iya, saya menghemat oksigen O2 gitu, Pak. Iya. Jadinya enggak boros-boros amat. Orang cobain, Tor. Bisa enggak, Tor? Aku bisa. Mana? Ini kok mulutnya duck face. Gak bisa, Pak. Kalau enggak boleh pakai dibantu. Sebelah doang? Sebelah, harus dua-duanya. Sebelah kagak nafas gua kayaknya. Iya, sebelah kayaknya lubang aku kegedean, Kak. Coba gua. Gak bisa. Gak apa ini, pelan aja. Nah, ini dia mulutnya tanpa kartus ya? Kalau ini nutup, mulutnya kenapa gini-gini? Ngambil udara sirkulasi, Pak. Oh. Jadi biar ada pergolakan di situ. Oh, pernapasan mulut ya? Iya. Biar ada pergolakan. Coba pas dia lagi nutup hidung gitu, tempelin ke kaca akuarium. Kayak ikan satu-satu. Ya mau makan nih. Nih, ada lagi nih. Jadi tuh kan aku ngumpulin itu gara-gara aku mau bisnis kan. Iya. Sama teman-teman aku. Nah, kamu ada enggak sih, Mbak, apa ini loh kayak apa sih, Kak, masukan-masukan buat bahasa-bahasa yang gitu loh, kan orang-orang bisnis tuh kelihatan kan bahasanya tuh tertata bagus, bahasa tingkat tinggi. Soalnya kan enggak apa tuh customer yang kita datengin enggak sembarangan. Iya, gimana tuh? Ya seharusnya ketika lagi ada berbisnis, kita harusnya fair play dengan semua orang. Fair play main bola. Iya, supaya fair play itu main bersih, tanpa ada yang dirty-dirty. Dirty-dirty. Gimana? Dirty-dirty. Tangan lo. Enggak, kira mau ngasih dulu. Aku tadi digodain. Pelipis lo belum pernah kena kunci Inggris ya? Bentar kayak undi nih. Tuh, Dustin mengeluarkan notes-nya. Oh iya, nih. Bodoh amat, Dustin. Di sini juga aku udah bikin not khusus untuk yang mau berbisnis. Nih, supaya teman-teman yang mau bisnis, coba disimak tips dari Dustin. Saya sudah bikin sahabat dekat biasanya akan mengajak makan kepiting bareng. Karena sahabat yang dekat adalah sahabat akrab. Akrab. Sahabat akrab. Maksudnya. Iya. Bisa. Sama tekrar. Kenapa bukannya bisnis tadi? Iya. Jadi kan supaya dia mau mensuplai sama kita, kita ajak makan-makan dulu. Kalau udah kepatil ya jadi gol. Kepatil jadi. Bisa. Iya. Namanya juga S3 Marketing Harvard. Oh, Harvard. Untuk yang selanjutnya,
ketika badai kehidupan menyerang, semuanya jadi everything. Ketika badai kehidupan menyerang, semuanya jadi everything. Segalanya. Ya, everything kan semuanya. Semua menjadi semuanya. Nah, dari semuanya balik ke semuanya. Dari tanah balik ke tanah. Nah, gitu aja. Urusannya apa dari tanah balik ke tanah? Ya, itulah manusia, Pak. Ya iya, manusia ya begitu. Nah, itu dia benar kan? Apanya? Pergolakannya, Pak. Pergolakan apaan? Manusia dari tanah. Hidup baliknya akan ke tanah. Begitu ya, pun semuanya. Urusannya tapi hubungannya memang tadi apa hubungannya? Tapi sama bisnis apaan? Sama bisnis kita ingatlah berbagi rezeki kepada siapapun. Oh. Urusannya di sini kita tidak di. Hah? Kakak. Urusannya sama tanah yang lo bilang tadi apa? Urusannya sama tanah apa? Manusia diciptakan dengan segumpal tanah. Iya. Nah, nanti ketika hidup akan bermanfaat. Ya. Dan ketika ingatlah kematian, tapi ingatlah rezeki nantinya. Ya, gua ngerti. Hubungannya apa? Yang tadi apaan? Hubungannya segala sesuatu itulah segalanya, Pak. Segala sesuatu itulah segalanya apa? Tadi kan udah dibilangin. Apa sebenarnya? Segala sesuatu yang menyerang. Marah-marah. Itu siap. Pakai toya ya, Pak. Bodoh. Kan zilong pakai tebang. Toya dia. Enggak, zilong tuh pakai tebang. Pakai tebang apa tebang? Maaf, pedang. Tombak. Oh iya, kayak oh, yang di acara itu apa? Kan azukar. Azukar ya. Alukar. Dracula, Alukar. Dia kayak kucing gitu maksudnya, Pak. Kucing. Jadi ngomongin Mobile Legend. Ada lagi nih, Pak. Sedikit demi bukit, demi sedikit menjadi bukit, lama-lama menjadi bukit. Sedikit demi bukit. Durasi 2 menit, saya tidak peduli. Apa? Sedikit demi bukit, lama-lama akan menjadi bukit. Itulah siklus kehidupan bisnis, ada naik dan ada turunnya. Urusannya sama sedikit menjadi bukit apa? Kalau bisnis, nggak mungkin kan selancar perjalanan one way gitu, Pak. Iya. Yang satu arah. Iya. Iya, kemungkinan kan ada kayak benang kusut, Pak. Iya. Nah, disitulah ada naik turunnya dalam sebuah bisnis. Ayo. Iya. Urusannya sama bukit apa? Itu peristilah. Itu peribahasa, perumpamaan. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Bikin gua marah. Gitu, lama-lama menjadi demi sedikit gitu, menjadi bukit, lama-lama menjadi bukit. Iya, jadi lama-lama kalau kita jadi numpuk tanah di itu lama-lama tanahnya jadi bukit. Nah, sama kayak pasir yang dianyer gitu ya. Iya, jadi kita bikin. Lo ninggalin gua sama dua ini, Sur. Kan yang paling ngerti lo doang. Iklan. Udah, daripada bingung, kita sambung lagi nanti tetap di malam-malam.